Soalan seterusnya. Bolehkah orang Islam jadi juru nikah agama lain? Pula dah. Orang Islam jadi tukang nikah orang kafir seperti yang padri buat. Apakah hukumnya? Mana boleh orang Islam menikahkan orang kafir? Yang boleh orang Islam menikahkan orang Islam. Okey? Orang Islam menikahkan orang Islam. Dalam Islam hanya memberi kelonggaran begini. Bila orang kafir bernikah dalam masa kafir, dalam masa dia Kristian, dia berkahwin suami isteri. Bernikah di gereja, dinikahkan oleh padri. Mana ada ikhtiar pernikahan. Ada ijab kabul di sana. Bila kedua pasangan suami isteri ini masuk Islam, maka Islam beri kelonggaran, tak wajib lagi berkahwin dalam Islam. Diiktiraf. Faham lagi? Tetapi tak boleh orang Islam pergi akad nikah orang kafir. Tak boleh. Faham lagi? Pokoknya haram.